ini aku akan bikin eksperimen air dan cairan yang nggak bisa menyatu. Ini hasilnya. Ini kita kasih nama apa ya? Minuman pelangi. Tapi siapa yang mau minum, guys? Bikinannya dari madu, dan pencuci piring, Sunlight atau Mama Lemon juga bisa. Ini minyak goreng, dan ini air. Ini aku kasih pewarna makanan. Ini semua bahannya itu nggak bisa menyatu. Yang pertama aku kasih madu dulu yang paling bawah. Kedua kasih cairan pencuci piring. Yang ketiga aku kasih ini minyak goreng. Tadinya minyak gorengnya posisinya di sini. Setelah aku tuangin air, posisinya berubah. Minyak gorengnya jadi ke atas, airnya jadi ke bawah. Kalau kalian punya gelas yang cantik, bisa dipajang di ruang tamu, guys. Bikin jadi hiasan. Oke, ini dia, guys. Aku akan cobain eksperimen yang lain lagi. Oke, ini dia, guys. Telur tenggelam, telur mengapung, dan telur melayang. Yang ini airnya kita gak kasih apa-apa, telurnya akan tenggelam. Dan ini kita kasih garam yang banyak, telurnya akan mengapung. Dan ini garamnya kita kasih sedikit aja, telurnya akan kelihatan seperti melayang. Oke, ini dia, guys. Kita akan lanjut lagi ke eksperimen satu lagi. Oke, itu tadi dia, guys. Balon dikasih air, kalau dibakar gak bakalan pecah. Ini adalah eksperimen TikTok yang lagi viral. Ini aku cobain, ternyata bener. Balon dikasih air itu ternyata tidak pecah, guys. Ini dia, guys. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa di like, comment, and share ya. Thank you.